Ya, pemirsa, selain komika, aktor Reza Rahadian juga ikut dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Gedung DPR RI Jakarta. Pemeran Habibie tersebut berorasi di mobil orasi. Teman-teman semua, semoga masih tetap semangat. Aktor Reza Rahadian menyampaikan keresahannya terkait situasi politik saat ini. Menurutnya, ia tidak bisa hanya duduk diam. Reza mengatakan bahwa dirinya bukan dari pendukung atau politisi aktif. Ia turun ke jalan sebagai masyarakat yang resah menanggapi isu DPR yang akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain. Atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal. Masih juga berusaha untuk dijegal.